عليكم الشرف بالمعاشره في كونتمبورير dalam pertukaran mata uang kontemporer. Ada yang pernah pegang ini? Ada. Bunda pernah pegang ini? Boleh? Dolar. Papili pernah enggak, Pak? Pernah. Pegang saja. Artinya apa? Pernah merasakan tukar menukar itu loh yang saya maksud. Iya. Bukan apa-apa, bukan itu gaya-gayaan. Paling tidak pernah melakukan tukar menukar. Money changer, betul. Kalau Aceh biasanya bukan dolar tapi ringgit. Tapi lebih dekat. Mana? Malaysia. Malaysia sebelah mana? Ini macam mana saya? Sana barat kan? Oh sana barat? Ya. Malaysia tadi timur ya? Ya. Oh, timur agak ke sana. Ya. Ya. Timur agak ke selatan. Ya. Di sini mana jadi? Ada ya? Kenapa ya? Bayangkan. Di sini ada mana jadi? Tidak ada mana jadi. Kok bisa? Ya, ada tuh kape. Apa itu sih? Sekali lagi, umat muslim saya wajibkan untuk warga MTR itu sebenarnya tidak diperkenankan ketika misal eksportir, ada yang eksportir warga MTR di Aceh belum ada. Nah, kalau di Aceh belum ada, di Jawa sudah banyak ya. Eksportir ya, khusus eksportir ya. saya ajarkan kepada pihak luar negeri, kita minta bayar pakai pas total. Misal ada eksportir eksportir dengan apa? Sampai 7 US dollar, ya. Jadi antara 6 sampai 7.
dulu sebentar. Mempaket ditransfer dulu. Nah sekarang dia bisa ekspor setiap minggu, seminggu sekali itu. Itu mencapai 3. Oh. Iya. 3 ton mantap. Ya. 1 kilonya taruhlah 7. Berarti kali 3.000 berapa? 1.000 kali 7. 21.000 US dollar. Iya. Nah, 21.000 US dollar ini diminta berupa emas. Ngirimin? Ah, ya dan dia ini bukan soal. Nah, begini, jadi dia yang memang mengalah terbang langsung ke sana. Dalam bentuk iya. Jadi bawa langsung dalam bentuk emas. Iya. Dia itu kan nggak kena pendaftaran, kan? Emas internasional, tidak pernah. Enggak, soalnya kan setiap kita masuk ke negara lagi, kita kan harus isi berapa yang kita bawa jumlah. Isi aja. Tadi kecenderungannya saat ini dijadikan terutama dolar dijadikan komoditi perdagangan. Ini yang tidak boleh. Makanya sekarang untuk menghindari sekarang ini falas sekarang sudah tidak sapi. Kenapa? Fluktuasinya yang menentukan tiap detik berubah itu siapa? Iya, betul. Coba di New York apa itu Nasdaq ataupun New York Stock exchange. Itu tiap detik berubah. Yang menentukan siapa? Ya terus aja cangkul-cangkul dunia. Ya. Seolah-olah dolar euro itu yang paling berharga, yang paling menentukan. Ya.
Nah ini makanya sekarang ini hindarilah pekerjaan money exchange ya, biar biar orang lain aja lah. Ada warga MTR sebenarnya formnya ini, akhirnya saya suruh mengubah pelan-pelan, akhirnya dagang emas jadi subnya dia. Istilahnya jadi akad makan atau subnya dia, dia gerai emas itu. Pak, dia gerai emas ini saat ini walaupun di kota kecil sekarang pindah, habis dari transaksi itu dapat keuntungan besar, sekarang di rumpung cukup ogah, tiga lantai pindah di yang istilahnya jauh lebih layak. Selama ini ada di rumah, bayangkan ada di rumah. Di rumah Pak Amir, sekarang sudah punya ruko sendiri, anti riba, anti utang. Wah, cash. 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 Tiga lantai. Pak Amir, insya Allah. Cash. Semuanya cash. Luar biasa. Dan memang Mas Amir sama Mbak Amelia ini, sejak awal masuk MTR, memang sudah gak punya utang piutang, apalagi riba, gak ada. Gak ada. Baik, dalil syarat falas. Nah ini dalilnya. Bahwa memang masih boleh asal dua syarat itu tadi terpenuhi. Ya. Berdasarkan hadis Nabi SAW ini, imudahba bil fitoti kaifa syi'tum, asal hanya saja dengan syarat ini ya kan? Ya ini bi'u, jualan kalian, jualan emas dengan perak, artinya ini kan berbeda bahan, termasuk diistimbangkan atau dikiaskan antara mata uang dolar dengan rupiah, misalnya, atau rupiah dengan ringgit. Nah, dari sini ya, kalian jual atau kalian jual atau kalian tukar tanah antara emas dengan perak, atau antara misal di sini disebut ringgit dengan rupiah, sebagaimana kesepakatan atau kehendak kalian, dengan syarat ini langsung ya dan tidak ya, tunai, dan memang ada terusannya serah terima takut langsung, tidak boleh diutang ya, juga tidak boleh ditunda serah terima. Ini hadis ini riwayat Imam Malik dan At-Tirmidzi, Imam Malik bin Anas di dalam Al-Muwatta ya sahih, hadis ini sahih, dan riwayat Tirmidzi pun sahih. Nah, itu dalil shor. Jadi boleh? Boleh. Ya, boleh. Berarti yang ngomong selama ini itu hanya pembelokan aja, saya. Yang bilang bahwa kalau riba itu tidak bisa bertukar uang, katanya kan gitu. Mereka tidak punya dalil. Kalau pakai rupiah katanya itu sudah riba. Tuh, dari mana? Ya, menyesatkan. Kenapa mereka seperti itu? Terus terang itu saya perlu dirumuskan oleh MLM ya, berbasis MLM, tapi memperjualkan mata uang dinar dan dirham versi mereka. Tujuannya supaya produk mereka laris gitu. Oh, larinya gitu tadi. Iya. Tapi emang kan harus apa? MLM sendiri itu sudah jelas batil. Dan mata uang mereka diklaim sebagai dinar dan dirham, disahkan oleh Sultan Sultan dari Riau kalau salah, dari Kepri, tidak tahu Sultan siapa. Nah ini ternyata punya punya tujuan, tujuannya supaya produknya laris. Ya ini kan apa ya, ya sama saja dia membohongi, gitu. Membohongi masyarakat, membohongi umat muslim sendiri. Mau pilih produk